Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar budaya lingkungan dan ekonomi kreatif di Dom Balerame Soreang Kabupaten Bandung. Kegiatan itu digelar dengan tujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk memunculkan minat serta mengekspresikan kreativitas mereka di bidang usaha. Ribuan massa yang didominasi generasi muda penerus bangsa tumpah ruah di Dom Balerame Soreang Kabupaten Bandung merayakan acara budaya lingkungan dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang digagas oleh beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bandung itu tidak lain bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk memunculkan minat serta kreativitas mereka di bidang usaha. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Nasir, angka pengangguran di Kabupaten Bandung terus berkurang, bahkan kini mencapai 6%. Salah satu faktor di bidang usaha kreatif yang digagas kaum muda. Alhamdulillah, inilah yang saya maksud, kegiatan gabungan. Ke depan tidak harus sehari, misalnya bisa 3 hari. Ya. Tapi hari ini memang maksimal. Namun yang saya apresiasi, ini kegiatan gabungan antara Parbud, lingkungan hidup, Dinas Koperasi Pariwisata, Pertanian, dan Indag menggabung dalam sebuah kegiatan gelar budaya lingkungan dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pasti ditopang oleh Dinas UMKM ya, UMKM, Indag, Pertanian juga ada, ya itu satu lagi, pangan ya, mesti hutan pangan, semuanya mendorong bagaimana Kabupaten Bandung diberikan uang apresiasi. Bupati yang akrab disapa Kang DN itu juga mengimbau kepada seluruh generasi muda agar mempunyai semangat sabilulungan dalam terus menggali minat mereka masing-masing serta terus menjaga dan melestarikan budaya Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.